Kereta komuter lain mulai hari ini mengurangi jadwal perjalanan untuk mencegah penyebaran virus corona. Meski jadwal berkurang, namun penerapan jaga jarak antar penumpang belum maksimal. Tanda jaga jarak aman berupa garis kuning hanya berada di pintu masuk, sementara di dalam stasiun kereta api tak nampak satupun tanda jaga jarak aman. Bahkan di dalam gerbong kereta api pun tak nampak adanya tanda silang maupun garis kuning yang membatasi antar penumpang baik yang duduk maupun berdiri. Tak jarang pengguna KRL saling berdempetan tanpa jaga jarak aman. Kendati demikian, himbauan jaga jarak aman kerap disampaikan 5 hingga 10 menit sekali di dalam gerbong kereta. Pengukuran suhu tubuh serta hand sanitizer juga sudah tersedia di stasiun kereta api Manggarai. Jalur 6 ke 1 Jakarta Kota berikutnya jalur 2 ke 1 Sekarang masih di jalan Jatinegara, Cakung, Bekasi, Bekasi, Timur, Tambun.